Teman-teman kebun binatang, kali ini saya mendapatkan ini kayak kupu-kupu, tapi kalau di tempat saya namanya keper. Keper ini bentuknya sangat unik sekali. Jadi di depannya itu, di depannya ini keren sekali. Nah, seperti boneka kecil yang matanya ada berapa? Ada dua, ada dua, empat. Nah, tampak kalau dari depan mandak mirip mirip burung barongsai. Tuh, komplek undangan. Di bagian belakangnya, nah ini ada ekornya seperti ekor burung. Nah, keren loh. Ini keren sekali ini. Saya menemukan binatang kayak gini baru pertama kali ini. Ya, ini sangat luar biasa sekali ini. Ini termasuk mungkin masuk kategori binatang langka ini, teman-teman. Di depannya pop kayak Pikachu ya. Lucu lucu lucu. Tapi sebenarnya matanya itu di bawah, teman-teman. Matanya itu disembunyikan di bawah. Ini hanya kamuflase saja biar tidak ketahuan itu. Dan yang lebih unik lagi, nah ini teman-teman perhatikan ya. Jadi dia punya semacam apa ya? Semacam pelindung diri. Ketika saya pegang di sebelah sini, nanti yang ekornya ini dia akan ke atas. Nah, lihat ya. Tadi ke atas. Tuh. Semakin ke atas. Jadi ini kayak pelindung sek. Tadi gini. Dek, dia mungkin agak malu-malu ketika tak video jadi. Nah, ini. Keren keren dah. Lagi lagi. Nah, itu dia kayak pelindungan mantap ini. Tapi sebenarnya gatal enggak sih? Kok seperti gatal-gatali? Wah, ini bekasnya kok kayak gatal-gatal. Gatal enggak sih ini? Kayak ular enggak sih? Ini gatali. Nah, ini matanya itu letaknya di bawah ini. Di bawahnya ini. Ini yang membuat unik itu yang pertama itu kepalanya ini. Kepalanya ini kayak boneka lucu. Terus yang keduanya ini ada ekor seperti burung. Nah, ini. Dan yang ketiga yang membuat binatang ini unik itu kayak kalajengking. Wih, ini. Nah, kalajengking. Nah, ini kayak Scorpio ya. Jadi ini bisa ke depan gitu. Seolah-olah dia mau kayak berbisa ya. Oke, ini tampak dari bawah. Saya action saya, action saya. Aduh. Duduk. Nah, ini pelindungnya ya. Lucu ya. Oke, gitu saja teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman ada binatang kayak gini dan mungkin ada tahu nama binatang ini namanya apa, silahkan di kolom komentar ditulis biar teman-teman yang lain tahu nama binatang ini yang sesungguhnya. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa like and subscribe dari video saya dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.